di santan dulu, baru nyalainya dimasukkan. Di situ dimasukkan bumbu. Pertamanya bawang, cabe, terasi, loas, sama merica. Diaduk semua sama nyalainya. Selesai itu selama 2 jam baru dimakan. Oke sahabat, akhirnya pagi ini saya bisa nyoba nyale yang dimasak dari ibu-ibu setonggang atas. Konon katanya sih mengandung protein banyak, terus dimasak dengan santan. Rasanya sedikit asin, seperti rumput laut yang dimasak deh. Tapi di lidah saya rasanya legit dan maknyes.